keresahan warga ini di sejak mulai kapan Pak untuk adanya? Ini sudah lama juga Pak, sekitar sebulan lebih sudah. Bisa dua bulanan menyandang angka ini, pada ada respon. Sampai saya kan lapor juga ke anggota dewan kemarin kan, sudah ditelepon Niger, tapi kan tidak ada jawaban apa-apa. Inti yang dikeluhkan apa Pak ini Pak? Ini dabu nih Bang, nah ini kan keluar mobil dari masuk itu, masuk lo keluar, membawa tanahnya tuh Pak. Jadi mengotori jalan jadinya Pak lah? Ya, jalan. Harapan kami itu bukannya apa-apa Bang, asal dibaiki jalan ini kan sudah baik, ada masalah lagi kan. Artinya yang ketebuan. Yang debul lagi gitu, nah itu aja. Kemudian untuk masalah, jadi pastinya nanti ada perbaikan jalan, tapi perbaikan jalan yang bersifat sementara. Targetnya kapan Pak untuk perbaikan sementara itu Pak? Saya nggak bisa pastikan kapan, cuman saya akan jamin pasti akan diperbaiki perbaikan jalan sementara itu dengan segera.